Iki sampun telas tahun ini. Ini lehane hari antel ya. Nggih. Karep-karep kono pinang. Oh, saya mau pinang jenengan bekali. Soalnya Jakarta Pusat enggak ada terminal. Jakarta Pusat. Bangnya di mana tuh posisinya? Aku dekat Monas. Jakarta Pusat. Monas itu dekatnya berarti paling dekat kemana ya? Grogol. Tapi daripada Pondok Pinang mendingan Grogol, jauh Pondok Pinang. Tapi kalau Grogol itu terminalnya lebih kecil dari Pondok Pinang. Kenapa? Kecil terminalnya. Enggak apa-apa, yang penting kan pelayanannya maksimal. Ya, enak Pondok Pinang. Enak. Ya ketepian, Pak. Dulu Pulau Gebang cuma malas banget aku naik ke atasnya itu loh. Gitu ya. Saya juga malas. Saya ngeliat aja malas enggak apalagi naik. Iya kan kalau dulu aku dulu masih Romangun enak tuh. Romangun enak. Saya juga ada kenal orang lama tuh. Ya, dulu kan aku belinya di Romangun, terus pindah ke Pulau Gebang. Terus aku malas naik-naiknya ya udah. Mbak Pulau Gebang naik malas. Saya ngeliat aja malas enggak apalagi naik. Saya baru ngeliat aja udah malas. Terima kasih, Pak. Oh, sama sekian. Iya, monggo, Pak. Kok dia tahu nama gue, Li? Kok dia tahu nama gue? Amitan dia bilang, makasih ya Mas Rian. Lah, tahu nama gue. Gue tuh kaget aja kalau ada cewek gitu, mbak-mbak gitu, tahu nama gue tuh kaget gitu. Karena biasanya kan tahu sendiri, kalian batangan semua. Cowok doang, Mbak. Jarang banget gue disapa sama cewek. Mulai kok genit sih, ramah mas. Kan gue orang jualan. Dia followers mungkin, oh mungkin. Jam penting pelayan maksimal juga sih. Bukan semar mesem tapi semar mendem ya. Kacamata ada namanya, merek, nama, Ray-Ban, merek, brand. Siapa sih yang gak kenal Rian Mahendra? Iya, gue tuh kadang mikir begini loh, kalau ada video gue yang sampai 500 ribu lebih, apalagi sampai 1 juta lebih gitu, itu gue mikir, itu 1 juta orang berarti tahu muka gue dong. Gak aman loh. Mau kemana-mana jadi was-was gitu. Iya kalau ketemu gue pas lagi di tempat warung makan sate enak nyapanya. Coba kalau misalnya ketemu gue pas di karaokean apa di mana gitu. Lo Mas Rian ngapain di mari gitu. Itulah alasan gue kenapa gue gak pernah masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ada yang paling lucu Mas Rian tuh kalau ngobrol sama cewek kayak gitu. Perasaan kamu aja. Gimana perasaannya Mas Rian anak udah kuliah berasa udah tua ya. Eh enak aja. Jangan bawa umur di kehidupan nyata ya. Cantik gak mas mbaknya? Cantik gue. Saya kenal Mas Rian karena saya suka nonton channel Mas Rian. Oh iya? Makasih banyak ya Retno. Aduh. Pakai topeng mas, kaliannya pakai helm. Pakai topeng tambah mencolok lah. Mas Rian kata-kata penyemangat biar semangat kerja dong. Lu lama gak kelihatan di garasi? Pras?